selamat sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini kita nak belajar nasi biryani ayam puyuh. Jom kita tengok bahan-bahannya. Okey kawan-kawan, hari ini saya pakai minyak sapi. Dalam 2 sudu makan ya. Dan tambahkan sedikit minyak. Dan kita masukkan rempah-rempah biryani ya. Di sini ada kayu manis 1 batang dan bunga lawang 2 biji dan buah pelaga dan bunga cengkih ya. Dan jintan manis dan jintan putih dan sedikit 2 helai daun biryani ya. Sekarang ini rempah semua kita masukkan ke dalam minyak. Tumis selama 1 minit ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan bawang yang halus ya. Kita masak sampai garing ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya masukkan 2 biji tomato dan cili hijau ya. Hari ini saya pakai cili hijau dalam 10 batang ya. Dan masukkan halia dan bawang putih. Saya kisarkan halus ya dalam 1 sudu besar. Okey, ini semua barang kita santai selama 5 minit ya sampai dia garing. Okey kawan-kawan, di sini ada ayam puyuh. Saya sudah cucikan ya. Di sini saya masukkan garam, air limau, lemon kunyit, perakan ya dan garam kunyit. Saya rendam selama 10 minit ya. Sebab bau dia boleh hilang. Okey kawan-kawan, di sini ada cili kering saya sudah blender ya. Kisar halus. Sekarang saya masukkan ke dalam tumis ya, barang tumis ya. Dan kacau. Kacau selama 3 minit ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya masukkan sedikit serbuk kunyit dia. Dan masukkan rempah garam masala dalam setengah sudu kecil. Dan masukkan serbuk ketumbar ya dalam 2 sudu makan. Ini dia ukuran sudu. 2 sudu ya. Serbuk ketumbar. Dan masukkan serbuk jintan putih ya dalam 1 sudu. Masukkan serbuk rempah biryani ya. Yang ni saya buat sendiri. Dan ini saya pakai setengah sudu ya. Dan sekarang saya masukkan jintan manis dalam setengah sudu ya. Okey, yang ni semua kita kacau sampai rempah kita masak ya. Dan masukkan garam secukup rasa. Kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan yogurt, plain yogurt ya. Saya hari ini guna 2 sudu makan. Mengkacau sebati. Dan masukkan air limau dalam 1 sudu makan ya. Oke kawan-kawan, sekarang saya masukkan ayam puyuh. Saya sudah cuci ya. Okey, sekarang kita gaul bersama rempah selama 2 minit ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya tambahkan 1 cawan air ya. Sebab ayam kita nak masak. Okey, sekarang saya nak tutupkan ya. Ini masukkan daun pudina sedikit. Dan daun ketumbar sedikit ya. Kita tutup selama 5 minit sebab rempah dan ayam pun nak masak ya.
Okey, kawan-kawan, sekarang saya rendamkan beras selama setengah jam dalam 2 cup ya. Sekarang kita tengok rebus nasi. Sekarang saya masukkan bunga lawang dalam 2 bunga lawang dan sedikit pelaga, 3 biji bunga pelaga dan daun bay leaf ya. Dan 1 batang kayu manis. Sekarang kita nak masak sampai air didih ya. Dan tambahkan sedikit minyak sapi ya. Kita tunggu sampai air mendidih. Okey kawan-kawan, air pun sudah mendidih ya. Sekarang saya masukkan sedikit garam. Sedikit cukup ya. Tadi kita rempah kita sudah ada garam. Sekarang saya nak masukkan beras tadi saya rendam ya. Kita masak selama 3 minit ya, sebab nasi kita sudah rendam, beras kita sudah rendam ya. Masak sampai separuh ya. Separuh masak. Okey, kacau perlahan-lahan ya sampai mendidih. Okey kawan-kawan, nasi pun sudah masak separuh ya. Sekarang saya nak tapiskan air. Okey kawan-kawan, di sini ada telur puyuh ya. Sekarang saya nak rebus. Saya sedang rebuskan. Okey, sekarang kita tengok rempah kita ya. Rempah pun sudah masak. Gaulkan ya. Okey. Okey kawan-kawan, sekarang saya keluarkan sedikit rempah ya untuk tuangkan ke atas nasi. Okey kawan-kawan, ini tips nak kopek telur puyuh ya. Kita masukkan dalam bekas lepas masak ya, lepas rebus. Dan kita tutup bekas ni dan goyangkan macam ni ya. So kita senang kopek ya kulit dia. Sangat senang ya kita nak kopek kulit dia. Okey. Ini tips ya. Kawan-kawan pun cuba dekat rumah ya. Sangat senang. Cuba baru tahu ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan nasi ya. Nasi yang tadi rebus ya. Okey. Masala dah masak. Okey, sekarang saya masukkan nasi rebus. Hari ini saya masak sebanyak 5 orang makan ya. Okey kawan-kawan, sekarang saya ratakan dulu. Okey, ini kuah tadi ya yang saya ambil sedikit. Kita masukkan sedikit-sedikit ya. Okey kawan-kawan, di sini ada pewarna oranye ya. Anda suka boleh masuk, optional saja. Masukkan sedikit-sedikit ya. Untuk kecantikan. Nanti kita nampak nasi kita berwarna-warna ya, cantik. Okey, di sini ada 20 biji telur puyuh ya. So saya biasa di sini. Anda suka telur ayam pun boleh. So hari ini kita makan dengan keluarga. Jadi ini ayam puyuh ya. Anak-anak kami suka makan telur puyuh. Kawan-kawan pun mesti cuba di rumah. Sangat sedap ya. Anda suka bawang goreng, boleh tabur di atas. Kalau nak goreng sendiri pun boleh ya. Pakai bawang kecil lagi wangi ya. Harum dia sedap. Okey. Kalau nak telur banyak-banyak pun boleh ya. Hari ini saya taburkan sedikit bawang goreng ya. Ini dia. Dan taburkan sedikit minyak sapi. Sedikit saja ya. Jangan letak banyak-banyak. Nanti nasi kita berminyak ya. Dan taburkan sedikit daun pudina. Dan daun ketumbar ya. Okey. Hari ini saya pakai daun pisang. Tutup dulu ya. Sebab kita dapat wangi daun pisang.
Dan saya tutup selama 5 minit ya. Api kecilkan ya. Dan ini dia biryani kita sudah masak ya. Sekarang saya keluarkan daun pisang. Okey, tutupkan api ya. Ini dia kawan-kawan. Okey, sangat wangi ya. Okey. Sekarang saya nak masukkan ke dalam mangkuk ya dan hiasan. Okey, sangat cantik ya. Nasi kita pun tak jadi sangat lembek. Macam ni ya. Kawan-kawan, inilah rupanya biryani ayam puyuh dan bersama telur ya. Ini hasilnya. Kawan-kawan pun selamat mencuba. Kalau suka resipi ini, share dan komen. Tekan loceng bell ya. Okey, selamat mencuba. Bye.